whole life Umi, Umi tak tahu apa nak buat. Umi tak tahu apa nak buat. Doktor suruh Umi lepaskan whole life. Dia nak lagi hidup dengan ibu dia. Dia I tak ready dan I memang nak, I nak jaga dia. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua penonton-penonton di Suhan Channel. Dan hari ini Suhan Channel menghidangkan satu footage yang lain. Saya bersama dengan saudara Megat dan juga Ida dan juga Hulaif. Hulaif. Dan ini anak istimewa, anak syurga. Confirm dia syurga. Macam dialog saya dekat dalam KL Gangster, lu confirm ke masuk syurga. But yang ini confirm masuk syurga. So hari ini saya dapat bersama dengan Megat dan juga ibu kepada Hulaif, Ida. Megat nama penuh apa Megat? Nama saya Megat Syahzul Fadli bin Megat Ahmad Khusyairi. Asal mana Megat? Asal daripada Ipoh Perak. Ipoh Perak, ya. Yeah. Oh. Ida? Ida daripada Ipoh Perak juga. Oh, orang Ipoh. Berkenalan kat mana? Satu sekolah. Satu sekolah. Daripada sekolah rendah? Haa, kenal darjah 2. Siapa tekan siapa? Eh, tak ada. Benci. Benci? Benci tapi rindu, kan? Bermula dengan benci, akhirnya datang kasih dan sayang. Kenapa benci pula? Tak suka, annoying. Annoying? Dia selalu kacau awak? Haa, selalu kacau. Nakal lah, Megat ni nakal lah. Suka bully orang. Suka bully orang. Maknanya kadang-kadang orang suka bully orang tu, dia minat. Oh my god! Wow! Dia cara approach dia salah kan. So berkahwin lepas tu dapat anak, anak tadi anak yang sulung, lepas tu anak yang kedua. Hulaif. Okey, ini jenis dia dalam satu satu percintaan yang mana nak berkenalan lebih jauh dan akhirnya daripada impian melihat kemudian akhirnya ada angan-angan, kemudian jatuh cinta kan. Jatuh cinta, kemudian ada angan-angan pula untuk mendirikan rumah tangga. Lepas tu Allah dah bagi dirikan rumah tangga. Alhamdulillah, saling memahami antara satu sama lain. Lepas tu dikurniakan cahaya mata, kan? Okey. Lepas tu dikurniakan cahaya mata kedua, Hulaif. Anak yang cukup istimewa, anak syurga. Dia lahir tahun bila? 2015, Jun 12, hari bulan 6, 2015. Dia lahir normal, tak ada masalah. And then, kuning pun tak ada. Tapi genap 27 hari, tak sampai sebulan pun, tiba-tiba dia tak sedarkan diri kat rumah. Masa tu saya berhadapan dengan dia, saya tengah pandang dia, saya tengah pump susu sebab nak start kerja, nak buat stok susu. Kali bila saya sambil saya tengah pump susu, saya pandang dia, dia dalam keadaan tidur. Tapi dia tidur dalam keadaan terkulai, macam lembik macam tu. And then kulit dia, warna kulit dia macam warna kuning. And then bila datang kat dia, angkatlah dia kan. Angkat baby tu. Angkat tangan dia, jatuh. Angkat kaki, jatuh. Lepas tu angkat paut dia punya kepala, jatuh juga. Macam long lie. Dia tak respon. Masa tu yang teman saya dalam pantang, adik saya. So adik saya. Oh, masuk dalam pantang. Oh yalah, tu. Ha, adik saya, kebetulan adik saya tu memang fisioterapi. So dia tonggengkan. Dia tonggengkan Hulaif. Tonggengkan kepala kat bawah kan. Dia kata tak ada respon juga. Dia kata, tak boleh ni. And then kita orang still tak puas hati lagi pergi bilik air, ambil air. Baik kan, nak ranges kat dia. Pun dia tak ada respon. So dah, kenapa kan, macam dah tak tahu apa jadi. Macam ayam lembik tu, online macam tu. Tak ada respon, lembik. And then pergi klinik. Saya dengan kain batik dengan sweater, lari, saya pecut pergi klinik. Dekat rumah paling belakang kan. Then doktor tu menjerit. Doktor tu kata, pergi hospital sekarang. Dia menjerit kat saya. Saya tak boleh tolong. So pergilah, pecutlah. Masa tu duduk kat Bangi. So pecutlah keluar tol daripada Bandar Seri Putra, pergi hospital paling dekat, Azhara. So pergi kat Azhara. Masa tu dah bawa pergi emergency tu, doktor dengan nurse semua melompat nak resuscitate dia. Sebab dia punya SpO2 masa tu tak sampai 70. Ha, memang dah nazak lah, nazak. So diorang buatlah macam andaian. Diorang cakap mungkin sebab tersedak susu. Lepas tu seorang lagi doktor cakap, tak mungkin kalau tersedak susu sampai jadi macam ni. Sampai tiba-tiba SpO2 jatuh kan. Lepas tu diorang check lagi, diorang kata mungkin ada kahak dekat paru-paru. Tapi doktor kata baby newborn memang ada phlegm dekat lung. Tak ada, benda tak ada isu. Lepas tu diorang panggil seorang lagi pakar radiologi turun. So pakar tu dia datang, dia check mata. Dia buka mata Hulaif. Lepas tu dia kata, oh no, dia kata kat saya. Dia kata, Ami, mata Hulaif ni bila air suluh, dia tak respon. Dia biasa mata hitam kita akan buka kan. Ni tak buka, dia tak ada respon. So could be problem dekat brain lah, Mami, dia kata.
takut ada masalah kat otak lah. Lepas tu dia okey, dia doktor tak puas hati, doktor ambil tempat scan tu, scan kat bahagian kepala dia lah. Lepas tu doktor dah scan kat bahagian kepala dia, doktor cakap, doktor terkejut, doktor kata saya tengok banyak sangat cecair. So sekarang ni kita tak pasti dia, kita tak pasti sama ada darah ke ataupun air cecair. So tapi sebabkan hospital kami tak ada NICU, baby punya ICU kan, so kita terpaksa call the nearest hospital yang ada NICU lah. So diorang dah, diorang call dapat, pakar bius datang kat saya. Pakar bius datang kat saya, dia kata mami kita ada 8 saat je untuk intubate dia, masukkan tu kan pernafasan sebab dia tak boleh nafas kan. So kita ada 8 saat je, kalau lebih pada 8 saat nanti injury dekat otak dia lagi besar, lagi rosak lah. And then dia dapat sempat intubate bawah 8 saat. Masa tu keadaan tak mengizinkan untuk whole life dibawa ke CT scan sebab dia punya SpO2 turun naik turun naik, memang tak tak cantik lah. Masa bila doktor sahkan ada permasalahan yang besar ni? Mula-mula masa dekat yang dekat hospital dekat Bangi tu, diorang check lah kuping semua, diorang kata tak ada masalah, ibu tak ada, diorang suspect lah mungkin dalam kandungan dah ada apa-apa. So diorang check semua tak ada, dah tinggi semua, tak, saya tak ada apa-apa rekod lah yang yang membahayakan, tak ada risiko. And then diorang check baby, masa dia tanya lah ada bagi orang ke, ada bagi orang jaga ke, ada ada jatuh ke, ada bagi buayan ke, accident kereta ke, semua kan. So cakap semua tak ada, memang dekat bawah ke tiap mak je menyusul. And then diorang macam terkejut lah sebab dia kata biasa kalau jadi macam ni mungkin demam panas, mungkin tak ada, ah tak ada, batuk sesemua tak ada dia. So memang terkejut lah. And then bila dah sampai dekat hospital yang lengkap semua tu, and then dia kata kita tak boleh buat CT scan sebab Hulai punya oksigen tak berapa cantik. Saya tu bulan puasa, and then saya pun saya cakap lah dekat Hulai, saya pujuk kat dia, pergi kat incubator dia, pegang dia kan, cakap dia Hulai bagi kerja sama, kita nak tahu kenapa Hulai macam ni, kita nak tahu, kau tidak sampai bila tak tahu kan. Cakap dengan dia, cakap dengan dia, walaupun dia baru bayi kan, dekat bawah tempurung tu, tempurung kepala tu penuh darah, kita kena buat juga operation craniotomy yang apa yang urgent lah. Dia kata kalau setakat darah tu sikit je, kita boleh tebuk je, tebuk kepala sedut kan, ni tak boleh. Dia kata kami check penuh, and then dia, dia kata ibarat anak you macam ibarat jatuh 14 tingkat. Macam mana you berdua, you dah tengok ada permasalahan yang besar, macam mana you berdua terima kat perkara ni? Okay, waktu dekat OT, dekat dia dah masuk kat OT kan, masa tu 10 Ramadan terakhir. Okay, 10 hari terakhir puasa yang masa tu orang semua sibuk beribadah, ada orang sibuk nak raya kan, tengah sibuk, kita duduk kat luar OT antara hidup dan mati, tengah tunggu macam mana Tuhan nak tentukan anak kita bernyawa ke, anak kita dah pergi ke. So dekat situ macam ibarat kita solid dengan Tuhan lah macam mana kan. Then sekali neurosurgeon keluar, neurosurgeon cakap kita dah 3 jam dalam tu, 3 jam tu dia kata memang ada tumpah darah tapi alhamdulillah selamat sebab dah dah dapat apa supply darah mak kan, tapi dapat diatasi lah semua tu. And then dia cakap bila kita, kita operate anak you punya kepala, kita dia dia ni tahu tempurung ni dia patahkan, tempurung depan dia patahkan sikit, temporal apa frontal dengan temporal kat sini dia patahkan untuk buka tempurung, nak sedut darah beku, nak nak keluarkan semua darah beku. So masa tu whole life bengkak apa dia sebab sebab major operation kan. So dia kena jahit dari sini sampai belakang telinga, jahit penuh. Masa tu umur dia 3 sampai sebulan, 27 hari. 27 hari ya, tak sampai sebulan eh. Lepas tu doktor decide nak beberapa hari lepas tu dia tak ada progress, dia dalam incubator dia tak ada progress. Doktor tanya saya lah, dia kata nak tak kita lepaskan dia naturally kan, extubate, cabut air oksigen. Sebab dia kata budak macam ni tak ada masa depan, budak macam ni memang tak boleh, mungkin tak boleh hidup lama, and then dia akan, dia akan membebankan ibu ayah. Tapi tiba-tiba saya dapat panggilan, saya tak tahu siapa, macam mana orang tu boleh dapat nombor phone saya. Agaknya masa tu dah, dah viral lah kan, dah pasal Hulife. And then bantuan semua, sekali ada seorang Cina, seorang Cina call saya, cakap Ada, are you Ada? Dia kata, lepas tu I, my name is Wei Yun, I ada anak sama macam anak you, pernah sama kes macam anak you. Lepas tu dia cakap dengan saya, Ada, whatever happens, jangan bagi doktor extubate anak you, bagi anak you masa, bagi anak you peluang untuk fight. So I cakap lah doktor, bagi saya masa dulu untuk fikir kan, jangan jangan terus nak extubate anak saya. So malam tu saya datang kat Hulai punya incubator, baby yang apa terbujur kaku ni yang penuh berserak dengan wire, dengan kepala dia bengkak, penuh jahitan, bunyi apa messenger kan. And then saya datang kat dia, saya pegang kaki dia, pegang tangan dia, saya cakap kat dia, Hulai, Umi tak tahu apa nak buat. Umi tak tahu apa nak buat. Doktor suruh Umi lepaskan Hulai. Lepas tu kawan Umi cakap jangan lepaskan Hulai. Umi tak tahu apa nak buat Hulai, cakap kan. Lepas tu saya peganglah tangan dia macam ni, saya cakap tolonglah Hulai. Apa bantulah Umi kan. Hulai nak macam mana? Saya cakap itu kat dia. So Hulai nak macam mana Hulai, tolonglah kan. Merayulah kat dia kan. Sebab tak tahu apa nak buat. Tak tahu sebab kita tak ada idea.
bila ada anak macam ni kan, nak nak buat apa? Adakah melepaskan lagi baik ataupun simpan lagi baik? So kita tak ada idea. Lepas tu sekali anak ni yang dah 4-5 hari tak respon apa-apa pun, tiba-tiba dia gerakkan kaki dia, dia gerakkan kaki dia macam ni, lepas tu dia gerakkan tangan dia. Masa saya tengah cakap, lepas tu saya macam, ya Allah, ni macam adakah ini tanda? Is this a sign? Anak I tak nak dilepaskan. Oh, dia nak fight dengan mak dia. Dia still nak fight. Dia still nak apa? Dia nak lagi hidup dengan ibu dia. Dia tak nak give up. So bila dia goncang-goncang kaki dia dengan tangan dia gerak-gerak. Dia tak gerak sebelum ni. Sekali I rasa macam tiba-tiba I dapat kekuatan. Ya Allah, miracle ajaib ni Tuhan tunjuk depan mata ibu ni. So esoknya I terus beritahu doktor, doktor you jangan estimate anak I. I tak ready dan I nak jaga dia. I dah aware dengan apa-apa semua kemungkinan yang akan jadi dan I bersedia. I sanggup. I nak dia. I nak dia. So doktor tak buat apalah. Kan pilihan mak ayah. So dah berapa tahun jenis yang macam ni Aida megat? Dah berapa tahun dah? Dah 6 tahun dah. Betul. 6 tahun. Dah 6 tahun. Alhamdulillah. Lepas doktor tu cakap, lepas kita cakap nak jaga baby tu kan. Beberapa hari lepas tu dia dah tak pakai oksigen yang berat dah, ventilator tu. Dia dah start pakai yang ringan je, Neseprom. And then minggu depan tu dah tak ada pakai oksigen lah. Doktor pun terkejut. Tak sangka sebab biasa anak yang bawah sebulan lepas tu kena operation, kena patahkan semua-semua ni kan. Biasa tak lama lah kan, tak lama umur dia usia. Tapi tak sangka Maha Suci Tuhan dah 6 tahun dah. Nah, tahu dah dengan kita. Hero, fighter ni. Fighter. Dan cukup kita percaya pada takdir Allah tu kan. Allah menduga sesuatu benda tu mesti ada hikmah di sebaliknya apa semua kan. Dan tapi budak-budak macam ni belanja banyak ah, sangat banyak ah. Macam mana ada cukup ke? Macam mana awak survive ah? Anak ada lagi 3. Awak macam lagi. Macam saya sebenarnya sebelum ni saya mengajar. Bila dalam tempoh tahun untuk menjaga anak sugar ni, saya berkecimpung dalam bidang lain. Okey, bidang apa tu? Saya mengambil bidang unit pengiring khas services, iaitu pengiring rapat lah. Ataupun bodyguard. Hampir 5 tahun juga saya dalam kos tu. Dan dalam masa yang sama, untuk bila bekerja waktu tu pun gaji sebahagiannya boleh menampung untuk kos-kos anak ulas ni lah. Aida pun masa tu pun dia bekerja, tapi bekerja sebagai kata jual-jual barang online. Niaga sendiri yang kecil-kecil. Masa tu. So kalau ikutkan kos dia memang tinggi ya? Terlalu tinggi. Sebenarnya banyak kat luar sana dia ada anak macam ni, kos tinggi. Dan tiba-tiba awak datang berjumpa dengan saya kan, melalui seorang kawan mengatakan awak nak buat satu video klip kan. Video klip yang mana video klip tu cakap, kau kenapa nak buat video klip? Kau nak glamour ke? Nak menyanyi tak? Kan? Rupanya awak nak buat video klip ni untuk memberitahu kepada orang luar sana betapa pentingnya anak yang macam ni, macam mana kita nak jaga anak macam ni. Itu yang paling penting. Dalam masa yang sama juga, kita juga tengah bekerjasama juga antara saya, Megat dan juga Aida. Dan apa nama satu company yang dia sponsor kita sikit duit tu? My Desa Akhlak. Dan kita nak buat video klip. Bukan apa, kita nak cuba cari kewangan sikit. Sebab life makin besar, belanja dan makin besar, dan mungkin ada tabungan-tabungan yang orang dermakan, sumbangkan, infakkan, bukan untuk life seorang, mungkin ada untuk orang lain kan. Mungkin daripada sini orang akan tersedar bahawa dalam 100,000, 1,000,000 ada anak yang macam ni. Jadi ini yang memerlukan pandangan-pandangan, bantuan-bantuan daripada orang luar sana supaya kita dapat sama-sama membantu life khasnya dan juga membantu orang lain. Dan kita tidak lama lagi akan tampilkan satu video klip, bukan minta simpati, tapi kita nak menonton, melihat video itu, mereka akan dapat menilai betapa hebatnya kejadian Allah di atas muka bumi ini. Ditulis, dinyanyikan oleh ayahnya sendiri, Pada Wajahmu. Kenapa lagu tu? Saya nak tutup lagi, tak tutup lagi. Pada Wajahmu ni dihasilkan daripada lagu lirik itu sendiri, dan kita kubahkan lagu tu sebenarnya dengan melihat raut wajah Hulaz Mikael ni sebenarnya. Siapa tulis lirik? Itu Puan Aida. Aida tulis lirik sendiri. Ya. Okey, saya berjanji pada anda semua, satu hari nanti saya akan kembali dengan video solo interview sama Megat dan juga Aida. Dan insyaAllah doakan video klip kami akan berada di pasaran tak lama lagi. Amin. Bye. Terima kasih Aida. Terima kasih Megat. Terima kasih Live. Nanti duduk.